Pemerintah Kecamatan Watasi Dendreng peringati Maulid Akbar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 1445 Hijriah tingkat Kecamatan Watasi Dendreng, Selasa 24 Oktober 2023. Acara dihadiri Bupati Sidrap yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, Dr. Ners Haji Basra Eskep Mkes. Dihadiri Asisten Ekonomi Pembangunan Siara Barang, Asisten Administrasi Umum Nasruddin Waris, Kepala Bapelitbangda Andi Faisal Ranggong, tampak pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidrap Haja Suharadola, Camat Watasi Dendreng Arnor Baramuli, serta Porkopimcang. Hadir pula Kepala Puskesmas, Kepala Desa dan Lurah Sekecamatan Watasi Dendreng, para Kepala UPT, serta BKMT dan undangan lainnya. Peringatan Maulid berlangsung di kantor Kecamatan Watasi Dendreng yang bertema memperdalam rasa cinta pada Rasulullah dengan meneladani sifatnya dalam kehidupan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap Haji Basra dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk memaknai peringatan Maulid Nabi ini untuk meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga berharap dengan peringatan hari-hari besar keagamaan hendaknya dapat semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan serta akhlak umat, baik untuk individu maupun golongan dalam membina dan membangun kehidupan masyarakat yang Islami yang berakhlakul karimah. Sementara Camat Watasi Dendreng Arnor Baramuli mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap dan tamu undangan lainnya atas kehadirannya serta kepada warga Kecamatan Watasi Dendreng. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak beserta seluruh rombongan tim atau segenap dari pemerintah Kabupaten Sidrap yang telah hadir bersama kami memberi undangan. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama telah hadir serta seluruh jajaran UPT dan pemerintah Kecamatan Watasi Dendreng. Selanjutnya perlu kami sampaikan, laporkan kepada Bapak Sekda bahwa kegiatan ini merupakan bukan saya yang inisiator, Pak, tetapi keinginan semua teman-teman, terutama dari teman-teman UPT dan kepala desa, lurah, sekecamatan atau sidendeng. Beliau semua ini mengharapkan ada kegiatan kecamatan yang berbentuk peringatan Maulid. Dan kalau saya tidak salah, menurut informasi karena saya baru bertugas juga lain di sini, mungkin baru kali ini Pak dilaksanakan di kantor camat. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita laksanakan terus kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan siar keagamaan kita. Insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Sekretaris Daerah yang kami hormati, yang kedua kami sampaikan bahwa yang hadir di sini, Pak, banyak dari tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam masjid Kecamatan Watasi Dendreng. Sebenarnya masih banyak yang akan hadir, tapi mungkin tempat tidak memungkinkan lagi untuk ini. Sehingga insya Allah ke depan kami akan merancang kembali situasi seperti ini dengan yang lebih lebih ramai, lebih besar, dan lebih hebat lagi. Insya Allah. Peringatan Maulid di Kecamatan Watasi Dendreng diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan Sirah Barasanji oleh Ustazah Asriani Abu dan Handi Ferdinson, dan dilanjutkan dengan hikmah Maulid oleh Ustaz Haji Lukman Hasyim SPDI MA, pimpinan Yayasan Pendidikan Al-Quran Al-Hasimiyah Mas CP Sidrap. Seperti halnya peringatan Maulid pada umumnya, puluhan hiasan khas Maulid terpajan di lokasi kegiatan, mulai dari pohon pisang dengan berbagai hiasan telur, pot hias, hingga pohon pisang hias yang menjadi khas tersendiri dalam peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Kecamatan Watasi Dendreng, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.